Berkasnya sudah selesai. Tinggal di fotokopi. Dari pagi, cuman lagi dibawa sama OB, Pak. Ah, baik, Pak. Baik. Ya. Siang. Masuk. Mau apa kamu? Saya nggak pesan minum. Justru itu, Pak. Bukan soal minuman, soal berkas, Pak. Berkas? Iya, Pak. Oh! Sudah difotokopi? Justru itu, Pak, masalahnya, Pak. Hah? Kalau belum difotokopi, tolong kamu fotokopi. Kamu disuruh order, kan? Iya, Pak. Tapi berkasnya kecemplung di air, Pak. Apa? Kecemplung di air? Aduh! Satria, siapa yang suruh kamu push up? Itu berkas asli, gak ada kopiannya. Kamu itu gimana sih? Oda, mana Oda? Pak, jangan panggil Oda. Oda, Pak, ini kan aku yang salah, Pak. Biar aku yang tanggung jawab, Pak. Ya udah, karena kamu jujur, kamu boleh pergi. Biar Oda yang bertanggung jawab. Aduh, ini Pak. Enggak. Aduh, terima kasih banyak, Pak. Mau lihat dekoda aku. Yahoo! Tapi kamu push up dulu. Kalau kayak gini, Pak, saya gak jadi dipecat. Mau push up berapa kali pun, Pak, tak minta. Kuberi. Push up 100 kali. Ada sedih gini toh? Ada apa? Begini kakak Sayuti, kayaknya salah satu teman kita akan dipecat ini. Siapa toh mas? Kakak Satria. Hah? Lah kenapa toh mas? Ah, ceritanya panjang sekali kakak Sayuti. Mimin, kok saya yang cerita ya? Mimin lagi malas. Tuh, ratunya aja yang cerita. Gimana, Mbak? Ih, Ratmi juga lagi malas ah cerita. Evi aja deh ngomong. Iya toh, Ki. Jadi begini, Kak Sayuti. Sebenarnya tuh kenapa saya yang cerita sih? Ih. Tuh. Mas. Kakak Satria kok tidak jadi dipecat kan? Palingan kau yang paling senang kalau aku dipecat biar bisa dekati Ratmi supaya gak ada sainganmu. Bukan begitu Kakak Satria. Malah kalau tidak ada kau serindu dengan kau punya ocehan ikan apa air tawar tuh. Teman-teman, aku mau minta maaf kalau selama ini aku ada salah-salah sama kalian ya. Soalnya nggak jadi dipecat.